Paket telah tiba, paket telah tiba, hatiku gembira. Ini alat cangkuk yang sangat praktis, dan ini alat gunting untuk mengupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya akan memperlihatkan bagi teman-teman yang suka memperbanyak tanaman dengan cara mencangkok. Ini ada alat untuk mencangkok. Ini alatnya baru datang. Kita lihat. Cangkok ini sangat praktis digunakan dan bisa dipakai berulang-ulang kali. Nah, teman-teman, sengaja saya pesan nanti mau mencangkok tanaman di belakang rumah. Nah, ini dia bentuk penampakannya. Nah, ini dia teman-teman. Nanti saya bikin video untuk membuatkan mencangkok tanaman memakai alat ini. Ini ukuran. Jadi kalau saya lihat alat ini sangat simpel, teman-teman. Jadi batang tanaman yang ada di sini yang sudah kita kupas tinggal dimasukkan. Set isi tanah. Udah, kita katup di sini. Nah, itu nanti bisa diikat. Kasih tali, ada lubang di sini. Oke, nanti kita coba di belakang rumah ya. Nah, sama alat ini. Ini saya beli memang gunting khusus mencangkok tanaman. Jadi berkebun itu memang bisa-bisa sangat mudah ya, karena banyak alat bantuan. Dulu kan kita pakai plastik, pakai sabut kelapa, terus mengikis batangnya pakai pisau. Nah, ini guntingnya. Nah, gunting cangkok namanya. Nah, ini dia untuk penampakannya. Oke sahabat, ini guntingnya dan ini alat pembungkus tanahnya, terbuat dari plastik, lumayan kuat, bagus. Ini merek NKT ya. Buat dari besi. Nah, inilah alat perang untuk mencangkok nanti.
Oke. Nanti saya buatkan video penggunaannya. Karena di luar masih hujan, jadi sih saya tidak bisa buat video selanjutnya. Jangan lupa teman nonton untuk praktek alat ini. Oke teman-teman, ini alat cangkuk yang sangat praktis, dan ini alat gunting untuk mengupas dahan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video saya. Sampai ketemu di video prakteknya. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan bagikan info ini ke teman-teman lainnya. Sekian dulu, terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.